الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الزمان وقفل محفوظ على الأرض وحفظ أخضر والأيام والليالي المزايا والفضائل تعظم فيها الأجر والحسنات وجعل عيد الفطر يوم السرور لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عدل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله دعا إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في محكم تنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية ولتقي الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين جماعة الجمعة يملك الله سبحانه وتعالى وجي شكر تقدر هيك الله سبحانه وتعالى Karena pada siang hari yang mulia ini kita sampai berada di hari kemenangan tanggal 2 Syawal 1442 Hijriah. Setelah satu bulan penuh kita menjalani salah satu ujian dari Allah untuk meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melatih kesabaran kita, melatih istiqamah kita, melatih ketaatan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah serta menggunakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sebagai ungkapan rasa kesyukuran, ucapan kesadaran dan kalimat keyakinan yang merupakan bukti kemenangan umat Islam. Selawat dan salam tercurah kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya tokoh revolusioner dunia yang telah mengubah peradaban manusia dari peradaban jahiliyah yang nista menuju peradaban Islamiyah yang sentosa. Ikhwatal iman hafizakumullah. Aidul Fitri. Sumyal Aid aidan li'annahu ya'udhu kulla sana bi farahin mujaddadin. Aid artinya kembali karena dia kembali setiap tahun dengan kebahagiaan yang diperbarui. Adapun al-fitr artinya berbuka, serumpun dengan kata iftar berbuka puasa. Dalam setiap kembalinya hari raya Idul Fitri, umat muslim Indonesia khususnya sering saling mengucapkan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal 'aidina wal faizina al maqbulin. Kullu 'am wa antum bi khair. Doa itu mengandung semangat untuk saling mendoakan agar seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta memberikan dampak kemenangan, kebaikan dan kemaslahatan bagi kita di sepanjang zaman. Kini kita telah masuk tahun yang kedua, artinya dua kali puasa dan dua kali lebaran kita merayakan. Suasana Idul Fitri dalam kondisi pandemik yang diatur oleh pemerintah. Sebagai umat yang meyakini rukun iman, tentu wajib mempercayai adanya ketentuan qada dan qadar dan melihatnya dengan kacamata keimanan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yutil hikmata may yasha wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.
ikhwatul iman hafizakumullah. Kondisi pandemik dan bangsa ini adalah ujian dari Allah agar kita sadar, tahan uji dan bangkit menuju perbaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sebagus-bagus akal. Berkali-kali Allah memperingatkan kepada manusia, berkali-kali Al-Qur'an telah menyebutkan dalam ayatnya. Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak memikirkan? Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Wa bi anfusikum afala tubsirun? Dan di dalam dirimu apakah kamu tidak melihat? Fa'tabiru ya ulil azhar, ambillah pelajaran wahai orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang yang memiliki pengetahuan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bagi orang yang berakal wajib untuk berpikir dan mengambil hikmah yang terjadi dan tersembunyi di balik adanya segala sesuatu peristiwa. Ada sebuah bid'ah, tradisi dan pola kehidupan kita yang berbeda. Cara kita beribadah pun menjadi berbeda. Cara kita bergaul pun dengan sesama menjadi berbeda. Tapi keimanan kita harus tetap kuat, kokoh. Selainnya yang kita minta kepada Allah saat sebulan penuh usai sholat taraweh. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya. Dan diakhiri pula dengan doa witir yang selalu kita baca. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang tetap. Kami mohon kepadamu hati yang khusyuk. Doa ini menandakan bahwa pentingnya puasa adalah sesuatu ibadah yang dilandasi dengan iman. Kalau bukan iman, maka sia-sialah amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jamaah Jumat Masjidil Makmur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kemarin kita bisa menyisihkan dengan menghampakan sejadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan intens karena perkara iman. Ramadan bukan perkara makan dan bukan perkara perut, tapi Ramadan adalah perkara iman. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang hanya berpikir bagi kepentingan perutnya saja, maka harga dirinya sama dengan apa yang keluar dari isi perutnya. Jamaah Jumat Masjid Al-Makmur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Al-Baqarah ayat 185. Walidzikrul 'iddata walitakbirullah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan sampai akhir Ramadan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat tersebut tuntunan Al-Qur'an yang pertama walitakbirul 'iddata. Kalau ingin kembali kepada fitrah, kalau ingin kembali kepada kesucian, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari Ramadanmu. Makna sempurna di sini ada dua, yaitu sempurnakan jumlah bilangan puasamu satu bulan penuh dan sempurnakan semangat puasamu. Artinya, walaupun puasa Ramadan telah selesai, puasa Ramadan telah usai, tetapi tetap puasa dari hal yang tidak baik. Tangan tetap puasa dari mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Mulut puasa dari menggunjing atau memfitnah. Kaki kita tetap berpuasa dari tempat yang tidak baik. Perut kita tetap berpuasa dari kemasukan makanan yang haram. Sempurnakan semangat puasamu dengan sikap jujur, sikap disiplin. Kalau puasa Ramadan ini diterjemahkan, bersih negara kita dari korupsi, bersih negara kita dari kekuasaan kelompok yang berkepentingan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Al-Qur'an yang kedua setelah menyempurnakan puasa adalah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan hendaklah engkau agungkan nama Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Artinya adalah takbiran.
yaitu membesarkan nama Allah, memperbanyak zikir, tahlil, takbir dan tahmid, seraya bersyukur dan gembira di hari kemenangan. Dan tuntunan yang ketiga, mana surat Al-Baqarah ayat 185, setelah menyempurnakan puasa, mengagungkan nama Allah adalah lakum tashkurun, dan agar kamu menjadi hamba yang bersyukur. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah untuk kalian akan nikmatku. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Jamaah rahimakumullah. Manifestasi dari ketakwaan kepada Allah dalam bentuk hablum minannas adalah lakukanlah bid'ah. Tradisi orang-orang terdahulu, kakek nenek kita yang telah mendidik dan membentuk karakter manusia taat, manusia patuh, anak yang patuh kepada orang tua, yang muda hormat kepada yang tua, istri patuh